Ibnu Miskawai. Nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawai. Ia lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di kota Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 421 Hijriah atau bertepatan 16 Februari tahun 1030 Masehi. Ia terlahir pada era kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Ibnu Miskawai adalah seorang keturunan Persia yang konon dulu keluarganya dan dia beragama Majusi dan pindah ke dalam agama Islam. Latar belakang pendidikannya tidak diketahui secara rinci, cuma sebagian antara lain terkenal mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abi Thayyib. Dalam bidang pekerjaan, ia pernah menjadi khazin atau pustakawan Ibnu Al-Abid, di mana dia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. Setelah itu, Ibnu Miskawai meninggalkan Rai dan menuju Baghdad dan mengabdi kepada istana Pangeran Buwaihi sebagai bendarawan dan beberapa jabatan lainnya. Akhir hidupnya banyak dicurahkan untuk studi dan menulis. Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak atau etika, walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Miskawai inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Selain itu, beliau juga mendapatkan gelar guru ketiga setelah Aristoteles sebagai guru pertama dan Al-Farabi sebagai guru kedua. Semasa hidupnya, ia merupakan anggota kelompok intelektual terkenal seperti At-Tauhidi dan As-Sijistani. Selanjutnya, Ibnu Miskawai juga dikenal sebagai dokter, penyair, dan ahli bahasa. Keahlian Ibnu Miskawai dibuktikan dengan karya tulisnya berupa buku dan artikel. Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskawai ada 41 buah. Semua karyanya tidak luput dari kepentingan pendidikan akhlak. Di antara sebagian karyanya adalah Al-Fa'us Al-Akbar, Al-Fa'us Al-Asghar, Tajarib Al-Umam, sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada tahun 369 Hijriah, Usun Al-Farid, kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara, Tartib As-Sa'adah, tentang akhlak dan politik, Al-Mustafa, syair-syair pilihan, Jawi dan Khirat, kumpulan ungkapan bijak, Al-Jami, Al-Syi'ar, tentang aturan hidup, tentang pengobatan sederhana, Tahzib Al-Akhlaq, mengenai akhlak, Risalah fil Al-Lazat wa'alam bijauhar an-nafas, Ajwibah wa'as'ilah fi an-nafas wal-aql, Al-Jawab fil Al-Masail al-Thalas, Risalah fi Jawab fil Su'al, Ali bin Muhammad Abu Hayyan al-Sufi fi Haqiqat al-Aql, Taharat An-Nafas. Ibnu Miskawai merupakan orang yang memiliki wawasan luas dalam bidang filosofi. Ia menggunakan metode eklektik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Pemikirannya juga berbeda dengan filsafat Al-Kindi dan Al-Farabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik. Ia lebih menekankan pada tataran filsafat etika seperti Imam Al-Ghazali. Walaupun filosofi yang diterapkan khusus untuk masalah-masalah Islam, ia jarang menggunakan agama untuk mengubah filosofi. Dan selanjutnya, ia dikenal sebagai seorang humanis Islam. Dia menunjukkan kecenderungan dalam filsafat Islam untuk menyesuaikan Islam ke dalam sistem praktik yang rasional, yang lebih luas, dan umum bagi semua manusia. Berikut adalah pemikiran-pemikiran filsafat Ibnu Miskawai dari hasil memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Menurut Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya.
Tuhan ada tanpa diadakan, dan adanya tidak tergantung pada yang lain, sedangkan yang lain membutuhkannya. Tuhan dapat dikenal dengan proposisi negatif, karena memakai proposisi positif berarti menyamakannya dengan alam. Tentang penciptaan yang banyak atau alam oleh yang satu atau Tuhan, Ibnu Miskaweh menganut paham emanasi Neoplatonisme sebagaimana halnya Al-Farabi. Tetapi dalam perumusannya terdapat perbedaan dengan Al-Farabi, yaitu bahwa menurut Ibnu Miskaweh, entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akal fa'al atau akal aktif. Dalam teori Al-Farabi, akal aktif ini menempati tahap pemancaran yang ke-10. Akal aktif ini bersifat kekal, sempurna, tidak berubah. Dari akal ini timbul jiwa, dan dengan perantara jiwa timbul planet. Pancaran yang terus-menerus dari Tuhan dapat memelihara tatanan di alam ini, menghasilkan materi-materi baru. Sekiranya pancaran Tuhan yang dimaksud berhenti, maka berhentilah kehidupan di dunia ini. Diambilnya teori emanasi ini dimaksudkan untuk mensucikan keesaan Tuhan dari sifat yang banyak. Ibnu Miskaweh mengatakan, bila mana satu penyebab melahirkan sejumlah efek yang berlainan, maka kemajemukan kiranya tergantung pada alasan-alasan di bawah ini. Penyebab bisa mempunyai bermacam-macam kekuatan. Penyebab bisa menggunakan berbagai sarana untuk menghasilkan keanekaragaman efek. Penyebab bisa menghasilkan keanekaragaman materi. Tak satu pun pernyataan di atas berlaku pada penyebab utama, yaitu Tuhan. Tuhan tidak mungkin dalam zatnya mempunyai bermacam-macam kekuatan yang berlainan. Jika Tuhan menggunakan berbagai sarana, seperti manusia menciptakan kursi dengan berbagai sarana seperti kayu, paku, gergaji, dan sebagainya, maka siapakah yang menciptakan sarana-sarana itu? Jika sarana-sarana itu diciptakan oleh penyebab yang selain Tuhan, berarti ada pluralitas penyebab utama. Pernyataan ketiga pun tidak mungkin bagi Tuhan, karena yang banyak tidak dapat mengalir dari tindak satu agen penyebab. Karena itu pastilah bahwa penyebab utama hanya menciptakan satu entitas, yang darinya kemudian tercipta entitas-entitas yang lain. Entitas itulah yang disebut akal aktif. Ibnu Miskaweh berpendapat bahwa Nabi tidaklah berbeda dengan filsuf dalam hal bahwa kedua-duanya memperoleh kebenaran yang sama. Hanya cara memperolehnya yang berbeda. Nabi memperoleh kebenaran melalui wahyu, jadi dari atas atau akal aktif ke bawah. Filsuf memperoleh kebenaran dari bawah ke atas, yaitu dari daya indrawi, lalu daya khayal, lalu daya pikir, sehingga dapat berhubungan dan dapat menangkap hakikat-hakikat kebenaran dari akal aktif. Sumber kebenarannya sama-sama dari akal aktif. Jiwa menurut Ibnu Miskaweh adalah substansi rohani yang kekal, tidak hancur dengan kematian jasad. Kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti hanya dialami oleh jiwa. Jiwa bersifat imateri, karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Mengenai perbedaan jiwa dengan jasad, Ibnu Miskaweh mengemukakan argumen-argumen berikut. Indra, setelah indra mempersepsi suatu rangsangan yang kuat selama beberapa waktu, indra tidak mampu lagi mempersepsi rangsangan yang lebih lemah, sedangkan aksi mental dan kognisi tidak. Kita sering memejamkan mata jika sedang merenungkan suatu hal yang muskil, suatu bukti bahwa indra tidak dibutuhkan waktu itu. Mempersepsi rangsangan yang kuat merugikan indra, tetapi intelek bisa berkembang dan menjadi kuat dengan mengetahui ide atau paham-paham umum. Kelemahan fisik yang disebabkan usia tua tidak mempengaruhi kekuatan mental. Jiwa dapat memahami proposisi-proposisi tertentu yang tidak berkaitan dengan data-data indrawi. Ada suatu kekuatan di dalam diri kita yang mengatur organ-organ fisik, membatalkan kesalahan-kesalahan indrawi, dan menyatukan pengetahuan. Jiwa memiliki tiga daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. Tiga daya itu masing-masing melahirkan sifat kebajikan, yaitu hikmah, keberanian, dan kesederhanaan. Keselarasan ketika kebajikan tersebut akan menghasilkan kebajikan keempat, yaitu adil. Hikmah ada 7 macam, yaitu tajam dalam berpikir, cekatan berpikir,
jelas dalam pemahaman, kapasitas yang cukup, teliti melihat perbedaan, kuat keinginan, dan mampu mengungkapkan. Keberanian ada 11 sifat, yaitu murah hati, sabar, mulia, teguh, tentram, agung, gagah, keras keinginan, ramah, semangat, dan belas kasih. Sedangkan kesederhanaan ada 12, yaitu malu, ramah, keadilan, damai, kendali diri, sabar, rela, tenang, saleh, tertib, jujur, dan merdeka. Ibnu Miskaweh dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Ia telah merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlaq wa Tathwir al-Akhlaq, Pendidikan Budi dan Pembersihan Akhlak. Sementara itu, sumber filsafat etika Ibnu Miskaweh berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadi. Dalam bidang inilah Ibnu Miskaweh banyak disoroti dikarenakan langkahnya filsuf Islam yang membahas tentang bidang ini. Secara praktek, etika sebenarnya sudah berkembang di dalam dunia Islam, terutama karena Islam sendiri syarat berisi ajaran tentang akhlak. Bahkan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ibnu Miskaweh mencoba menaikkan taraf kajian etika dari praktis ke teoritis filosofis. Namun, dia tidak sepenuhnya meninggalkan aspek praktis. Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Miskaweh adalah akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluk atau sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir, pertimbangan, perhitungan sebelumnya. Sikap mental terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan atau latihan. Akhlak yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji, kebanyakan adalah akhlak yang jelek. Sedangkan latihan atau pembiasaan lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu, Ibnu Miskaweh sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk akhlak yang baik. Kata dia, ada kalanya manusia mengalami perubahan akhlak sehingga dibutuhkan aturan-aturan syariat, nasihat, dan ajaran-ajaran tradisi terkait sopan santun. Ibnu Miskaweh memperhatikan pula proses pendidikan akhlak pada anak. Dalam pandangannya, kejiwaan anak-anak seperti mata rantai dari jiwa kebinatangan dan jiwa manusia yang berakal. Menurut dia, jiwa anak-anak itu menghilangkan jiwa binatang tersebut dan memunculkan jiwa kemanusiaannya. Jiwa manusia pada anak-anak mengalami proses perkembangan. Sementara itu, syarat utama kehidupan anak-anak adalah syarat kejiwaan dan syarat sosial, ungkap Ibnu Miskaweh. Sementara itu, nilai-nilai keutamaan yang harus menjadi perhatian ialah pada aspek jasmani dan rohani. Ia pun mengharuskan keutamaan pergaulan anak-anak pada sesamanya mestilah ditanamkan sifat kejujuran, qanaah, pemurah, suka mengalah, mengutamakan kepentingan orang lain, rasa wajib taat, menghormati kedua orang tua, dan sikap positif lainnya. Masalah pokok yang dibicarakan dalam kajian akhlak adalah kebaikan atau al-khair, kebahagiaan as-sya'adah, dan keutamaan al-fadilah. Kebaikan adalah suatu keadaan di mana kita sampai kepada batas akhir dan kesempurnaan wujud. Kebaikan ada dua, yaitu kebaikan umum dan kebaikan khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan bagi seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, atau dengan kata lain, ukuran-ukuran kebaikan yang disepakati oleh seluruh manusia. Sedangkan kebaikan khusus adalah kebaikan bagi seorang secara pribadi. Kebaikan yang kedua inilah yang disebut kebahagiaan. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebahagiaan itu berbeda-beda bagi setiap orang. Ada dua pandangan tentang kebahagiaan. Yang pertama diwakili oleh Plato yang mengatakan bahwa hanya jiwalah yang mengalami kebahagiaan. Karena itu selama manusia masih berhubungan dengan badan, ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Pandangan kedua dipelopori oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa kebahagiaan dapat dinikmati di dunia walaupun jiwanya masih terkait dengan badan. Ibnu Miskaweh mencoba mempromosikan kedua pandangan yang berlawanan tersebut. Menurutnya, karena pada diri manusia ada dua unsur, yaitu jiwa dan badan, maka kebahagiaan meliputi keduanya. Hanya kebahagiaan badan lebih rendah tingkatannya
dan tidak abadi sifatnya jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan yang bersifat benda mengandung kepedihan dan penyesalan, serta menghambat perkembangan jiwanya menuju kehadirat Allah. Kebahagiaan jiwa merupakan kebahagiaan yang sempurna yang mampu mengantarkan manusia menuju ke derajat malaikat. Kemudian menurutnya, kebahagiaan tertinggi adalah kebijaksanaan yang menghimpun dua aspek, yaitu aspek teoritis yang bersumber pada selalu berpikir pada hakikat wujud, dan aspek praktis yang berupa keutamaan jiwa yang melahirkan perbuatan baik. Dalam menempuh perjalanannya meraih kebahagiaan tertinggi tersebut, manusia hendaklah berpegangan pada nilai-nilai syariat sebagai petunjuk jalan mereka. Ibnu Miskawih berpendapat, jiwa manusia terdiri atas tiga tingkatan, yakni nafsu kebinatangan, nafsu binatang buas, dan jiwa yang cerdas. Setiap manusia memiliki potensi asal yang baik dan tidak akan berubah menjadi jahat. Begitu pula manusia yang memiliki potensi asal jahat sama sekali tidak akan cenderung kepada kebajikan. Adapun mereka yang bukan berasal dari keduanya, maka golongan ini dapat beralih pada kebajikan atau kejahatan, tergantung dengan pola pendidikan, pengajaran, dan pergaulan. Tentang keutamaan, Ibnu Miskawih berpendapat bahwa asas semua keutamaan adalah cinta kepada sesama manusia. Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan. Ibnu Miskawih memandang sikap uzlah atau mensucikan diri dari masyarakat merupakan mementingkan diri sendiri. Uzlah tidak dapat mengubah masyarakat menjadi baik, walaupun yang uzlah itu baik. Karena itu dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Miskawih tentang akhlak adalah akhlak manusia dalam konteks masyarakat. Ibnu Miskawih juga mengemukakan tentang penyakit-penyakit moral. Di antaranya adalah rasa takut, terutama takut mati, dan rasa sedih. Kedua penyakit itu paling baik jika diobati dengan filsafat. Sejarah merupakan pencerminan struktur politik dan ekonomi masyarakat pada masa tertentu, atau dengan kata lain, merupakan rekaman tentang pasang surut kebudayaan suatu bangsa. Menurut Ibnu Miskawih, sejarah tidak hanya mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang telah lampau, tetapi juga dapat menentukan bentuk yang akan datang.